Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari anak kosan, hari ini aku mau masak buat buka puasa, masak sayur bayam. Ini aku beli dari kemarin ya, jadi aku rendam pakai air, terus ini aku pilah yang masih bagus. Nah, sayurnya udah aku potong, tinggal dicuci. Ini udah selesai dicuci. Aku mau masak nasi juga. Nah, kita lanjut buat sayur bayam beningnya. Ini aku panaskan air terlebih dahulu. Bumbu sayur bayam versi anak kos sangat mudah, yakni cuman bawang merah, bawang putih, kaldu bubuk, garam, dan merica bubuk. Sayur udah mulai mendidih, guys. Nah, setelah bawangnya udah agak mateng, masukin sayur bayamnya. Dan ini belum campur apa-apa ya guys. Tunggu sayurnya agak matang sedikit. Itu udah mulai matang, jadi saatnya kita tuangkan garam. Wadahku. Aduk deh. Kayaknya udah siap untuk diangkat. Nah, sudah mateng. Dari tadi harusnya aku pakai cahaya kayak gini ya. Siap diangkat. Simple banget kan? Sayur bayam bening ala anak kos siap disajikan. Nah, ini aku sahurnya kayak gini makanannya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ini adalah makanan buka puasa yang diantar Ayu Ia ke kosan. Jadi Ayu Ia ini orang Palembang yang baik banget sama kita. Tempe enggak sih? Ada isi ya. Dan ini bakso bakar paling enak. Wow, ada cakwe. Di sini namanya nasi minyak. Kalau di Maluku nasi kuning. Lemper sama. Jangan lupa bersyukur, guys.